Sama dan Hulut membantu memanggang kue untuk penggalangan dana. Apa kalian semua mau membantu juga? Kami ingin sekali membantu, Bu, tapi... Kami sibuk dengan urusan. Iya, urusan. Iya, iya. Kami sangat sibuk dengan banyak urusan. Sungguh? Aku hanya menonton TV saja. Wah, urusan macam apa itu, Salim? Urusan... Ya, contohnya... Urusan rahasia yang sangat penting. Urusan rahasia yang sangat penting? Benarkah, Mansur? Kau tahu kalau kau tidak boleh menyimpan rahasia kepada ibu? Ya, mungkin kakek bisa bantu. Bagaimana kalau kue yang enak dapat 100 dirham? Apa bisa membuat urusan rahasia penting kalian jadi tidak begitu penting lagi? Oh, ya? Baiklah. Aku butuh 3 kue. Jadi, kalian bisa bagi kelompok. Hulut dan Sama, kalian buat kue kurma dan madu. Terki dan Salim, kalian bisa buat kue coklat. Lalu Mansur dan Obaid, kalian bisa buat kue bolu Victoria. Hore! Memanggang kue itu sangatlah ilmiah. Ini adalah proses perubahan wujud bahan-bahannya dengan mengadon melalui proses katalis dan penerapan energi panas. Bukan! Memanggang kue itu soal membuat sesuatu yang super lezat. Iya, Obaid. Tapi sisi ilmiah yang membuatnya terasa lezat. Tidak, tidak, Mansur. Lapisan gulalah yang membuat kue itu lezat. Kurasa kita punya semua bahan-bahannya. Itu benar. Tidak akan butuh waktu lama membuat kue ini. Kita akan menang dengan mudah. Ya ampun, aku bahkan tidak mengerti apa semua ini. Salim, berhenti makan semuanya. Kenapa? Kita butuh semua itu. Ada lebih dari cukup. Ini menarik. Dikatakan kue bolu butuh keseimbangan struktur yang sempurna dan dibangun dari tepung, telur, pelembut, dari minyak, dan juga ditambah dengan gula. Ada struktur di dalam kue, seperti dinding, justru itu jadi tidak enak. Kurasa ditambah sedikit lagi. Ya, kurasa kau benar. Apa kau lihat coklatnya? Kita butuh itu. Tentu saja kita butuh coklat. Namanya saja kue coklat. Jangan bilang kalau kau yang makan. Mungkin. Hebat. Gara-gara kau, sekarang aku harus ke toko untuk beli lagi. Dengan mencampurkan mentega dan gulanya, membuat buih-buih yang memberi pengaruh pada campurannya, kuenya punya tekstur yang lembut di mulut. Kalau begitu, teruskan. Aku suka tekstur yang lembut. Kue ini pasti akan menjadi juara. Tidak diragukan lagi. Protein telurnya melapisi tiap buihnya, melindungi agar tidak rusak saat dipanaskan nanti. Bagaimana telurnya tahu cara melindungi buihnya? Apa telur itu istimewa? Mereka telur pahlawan super? Memang mereka telur-telur pahlawan super. Kalau benar, apa mereka itu punya jubah kecil mereka? Hei Salim, aku kembali. Aku sudah dapat coklatnya dan mana adonan kita? Di mangkuk? Bukan, bukan. Maksudku sisanya.
Kau mau makannya ya? Salim! Tadi aku lapar, dan aku hanya mau memastikan kalau kuenya enak. Kau tidak boleh makan adonan kue yang belum matang. Nanti kau bisa sakit. Kau tahu itu? Aku memang merasa agak mual. Bagus sekali. Jadi kau bisa menyingkir. Biar aku saja yang melakukannya. Lebih mudah tanpamu memakan semuanya. Kalau boleh bantu, menurutku kuenya sudah enak. Kalau kau yang membantuku, itu semuanya tidak berguna. Aku muak dengan urusan memanggang kue dan diatur-atur begini. Andai mereka semua pergi saja. Halo? Mansur? Obeid? Turki? Keluarlah! Ini tidak lucu, kalian di mana? Mansur? Obeid? Turki? Di mana mereka? Sama? Hulut? Tak ada seorang pun. Mereka semua hilang. Ada orang di sana? Ada orang di sana? Siapapun? Siapapun? Mana orang-orang? Kemana semua? Mereka hilang. Ya, setidaknya tenang dan damai. Tak ada yang mengatur-aturku. Jangan temukan aku di sini. Jangan temukan aku di sini. Sekali rasanya. Kau juga sepupuku. Syukurlah kalian semua tidak menghilang. Kukira aku tak akan bertemu kalian lagi. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau sedang ada di ruang tamu, Salim, bukan di bulan. Rasanya seperti di bulan. Aku terbangun dan tidak ada siapapun. Di taman dan jalanan juga tidak. Lalu aku hanya duduk di taman sendirian dan muncul monster kue besar mengerikan. Kemudian dia mengejarku, berusaha memakanku dan melempariku dengan kue mangkuk. Sampai aku terjebak dan... Maksudmu monster kue yang seperti ini? Jadi, siapa yang menang? Siapa yang dapat dirhamnya? Turki, kau kenapa? Kau terlihat seperti monster kue!